never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Kisah Pangeran Muhammad, salah satu murid Sunan Gunung Jati dengan Ratu Sindang Kasih, dalam kisah asal-usul Majalengka. Pangeran Muhammad adalah salah satu murid Sunan Gunung Jati menjadi asal-muasal nama daerah yang sekarang dikenal dengan Majalengka. Dikisahkan perjalanan Pangeran Muhammad yang mendapatkan tugas dari Kesultanan Cirebon untuk mencari buah maja. Buah maja ini akan ia digunakan Pangeran Muhammad untuk mengobati wabah penyakit yang terjadi di tanah Cirebon. Dari perjalanan Pangeran Muhammad inilah nantinya akan menjadi satu sejarah besar tentang lahirnya Majalengka. Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon. Kabupaten Majalengka dikenal Kota Seribu Curug karena memiliki banyak curug atau air terjun. Majalengka ini juga dikenal dengan julukan Kota Angin, yang konon katanya di Majalengka angin berhembus lebih kencang dari daerah lain. Sebagaimana daerah lain, Majalengka juga memiliki kisah asal-usul mengapa diberi nama Majalengka. Diceritakan pada zaman dahulu kala, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Panyidagan. Rakyat di kerajaan ini hidup dengan aman dan makmur. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, yaitu bernama Ratu Sindang Kasih. Selain berparas cantik, Ratu Sindang Kasih juga memiliki kesaktian dengan ilmu lahir dan juga ilmu batinnya. Ratu Sindang Kasih juga memiliki kehebatan dengan mampu meramalkan sesuatu yang akan terjadi. Para senopati kerajaan pun tunduk pada titah Ratu Sindang Kasih. Bahkan karena wibawanya, para senopati dan rakyat Panyidagan tidak ada yang berani menatap Ratu Sindang Kasih. Kebijaksanaan dan keadilan Ratu Sindang Kasih membuat rakyat kerajaan Panyidagan hidup dengan aman dan tentram. Para petani maupun pedagang merasa tenang menggarap pekerjaannya, karena tidak ada pencuri dan perampok yang mengganggu. Dalam menjalankan pemerintahannya, Ratu Sindang Kasih dibantu oleh para senopati yang mahir dalam bidang kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Mereka adalah Senopati Cigobang, Senopati Tapa, dan Senopati Kulur. Pada suatu hari, Ratu Sindang Kasih mengadakan pertemuan di pendopo untuk melakukan perundingan. Pertemuan itu dihadiri oleh para senopati dan juga hulu balang kerajaan beserta rakyat kerajaan Panyidagan. Pertemuan ini terkait dari firasat Ratu Sindang Kasih yang akan kedatangan tamu dari luar kerajaan. Beliau berkata, "Wahai para senopati dan rakyatku semuanya, tidak lama lagi kerajaan ini akan mendapatkan cobaan. Oleh karena hal tersebut, semua orang bersikap waspada dan siap siaga dalam menghadapi malapetaka yang akan datang itu. Wahai senopatiku, lindungilah rakyatku dari segala bencana yang akan mengancam. Tenangkanlah hati rakyatku supaya mereka tenang dalam mengerjakan tugas mereka dengan baik," ucap Nyi Ratu Sindang Kasih. "Jika ada utusan dari kerajaan lain yang akan bersahabat dan bekerja sama, terimalah mereka dengan baik dan santun, karena sebentar lagi akan ada tamu. Orang ini berbadan tegap dan cakap, tetapi ia akan menimbulkan bencana," ucap Nyi Ratu Sindang Kasih. Akan tetapi tidak semua rakyat mengalami bencana ini. Namun setelah kerajaan ini terlepas dari tangan kami, rakyatku akan berubah keyakinan dan kepercayaan. Inilah nasihatku untuk kalian, wahai rakyatku. Sekarang kalian boleh pergi dan meninggalkan pertemuan ini, dan silakan lanjutkan pekerjaan kalian masing-masing dengan aman dan tentram," ucap Nyi Ratu Sindang Kasih.
Mendengar nasihat Sang Ratu, para patih kerajaan dan rakyat Panyidagan tidak ada yang menentang. Mereka yakin bahwa semua ucapan Nyi Ratu Sindang Kasih pasti terjadi. Senopati Cigobang, Senopati Tapa dan Senopati Kulur ditugaskan oleh Sang Ratu untuk menjaga perbatasan kerajaan. Mereka pun menuju ke perbatasan kerajaan dengan cepat. Sesampainya di lokasi perbatasan, mereka pun mendirikan pondok penjagaan. Dari tempat ini mereka bisa mengawasi wilayah kerajaan. Hingga suatu hari ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba terlihat seorang pemuda menyeberangi sungai dan menuju ke arah kerajaan. Pemuda ini bernama Pangeran Muhammad dari Kesultanan Cirebon. Ketiga senopati kerajaan ini teringat ramalan Ratu Sindang Kasih, bahwa akan terjadi apa-apa kalau pemuda itu tidak ditangkap. Ketiga senopati ini segera menghampiri dan hendak menangkap pemuda yang baru datang dan hendak masuk ke kerajaan Panyidagan. Sang pemuda pun berlari dengan kencang, namun ketiga senopati ini kalah cepat karena sang pemuda semakin jauh menghilang. Akhirnya mereka mengepung sang pemuda dari beberapa arah sehingga tidak bisa melarikan diri lagi. Melihat keadaan dirinya sudah terkepung, sang pemuda masuk dan bersembunyi ke dalam suatu rumput yang tak jauh dari tempat itu. Dan di tempat itu ia berdoa meminta perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan menghentakkan kakinya ke tanah. Ajaibnya tanah yang diinjak tersebut terbelah dan membentuk lubang, dan sang pemuda pun masuk ke dalamnya. Tiba-tiba tanah yang retak itu tertutup kembali seperti sedia kala. Alangkah terkejutnya ketiga senopati itu, sebab sang pemuda sudah menghilang begitu saja. Lalu ketiga senopati ini pun penasaran, mereka mencari-cari dengan menebas semua rumput. Ketiga senopati itu terus mencarinya hingga membabat semua rerumputan dan ilalang, namun tetap saja Pangeran Muhammad tidak dapat ditemukan. Akhirnya senopati itu melaporkan kejadian ini kepada Ratu Sindang Kasih. Ratu Sindang Kasih pun memerintahkan kembali pada senopatinya untuk mencari Pangeran Muhammad hingga ketemu. Ketiga senopati ini pun akhirnya berhasil menangkap Pangeran Muhammad dan diserahkan kepada Ratu Sindang Kasih. Baru saja sampai halaman Keputren, Ratu Sindang Kasih sudah keluar dan menemui Pangeran Muhammad yang tertangkap. Tetapi tanpa diduga Ratu Sindang Kasih terpesona dengan kegagahan dan ketampanan yang dimiliki Pangeran Muhammad. Ratu Sindang Kasih memerintahkan untuk melepaskan dan membiarkan Pangeran Muhammad untuk beristirahat. Pangeran Muhammad diperlakukan spesial oleh Ratu Sindang Kasih. Kitapa dan Kikulur pun menyediakan makanan dan minuman untuknya. Ratu Sindang Kasih terus saja memperhatikan Pangeran Muhammad yang begitu gagah dan juga tampan. Beliau kemudian menemui Pangeran Muhammad dan menanyakan maksud dan tujuannya datang ke kerajaan Panyidagan yang ia pimpin. Pangeran Muhammad pun menceritakan maksud dan tujuannya, bahwa ia berasal dari Kesultanan Cirebon dan sedang menjalankan tugas dari Sunan Gunung Jati untuk mencari buah maja untuk dijadikan obat. Ratu Sindang Kasih yang terpesona dengan ketampanan Pangeran Muhammad memberikan syarat jika ia ingin mendapatkan buah maja. Syarat yang diberikan Ratu Sindang Kasih adalah Pangeran Muhammad harus mau menikah dengannya dan memberikan keturunan untuknya. Tetapi tanpa diduga Pangeran Muhammad menolak persyaratan itu. Sebenarnya Pangeran Muhammad juga terpesona dengan kecantikan Ratu Sindang Kasih. Tapi ia tidak bisa memenuhi keinginan sang ratu karena ia sudah mempunyai istri. Dengan rasa kecewanya, Ratu Sindang Kasih pun kemudian masuk ke dalam Kaputren, dan tidak berapa lama langit pun menjadi mendung. Dalam murkanya, Ratu Sindang Kasih membakar semua pohon maja yang ada di kerajaan Panyidagan, dan bersamaan dengan itu, Kaputren serta Ratu Sindang Kasih pun menghilang. Esok harinya hal aneh pun terjadi, istana beserta Ratu Sindang Kasih lenyap dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun.
bagai hamparan tanah yang kosong. Tidak hanya itu saja, perkebunan buah maja yang sangat lebat pun ikut lenyap dan hilang. Para warga kerajaan Panyidagan langsung mencari keberadaan Ratu Sindang Kasih dan perkebunan buah maja yang lenyap. Seraya mereka berkata, "Maja langka, maja langka," atau dengan bahasa lain yang artinya buah maja tidak ada. Dan sejak saat itulah tanah bekas kerajaan Panyidagan dan tanah perkebunan buah maja disebut dengan sebutan Majalengka. Sementara Pangeran Muhammad yang berhasil lolos, tidak bisa kembali ke Cirebon, ia meneruskan perjalanan mencari buah maja. Lalu ia bertapa di kawasan Gunung Haur, dan saat ini dikenal kawasan tersebut dikenal dengan nama Gunung Margatapa. Begitulah kisah yang beredar di masyarakat tentang asal-usul nama Kabupaten Majalengka. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang sejarah dan kebudayaan kita.